Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zim. Baru pasal tak ada video pasal kita? Oh, video apa tu? Dia viral balik pasal sweet awal. Jadi. Oh, okey. Okay, so apa pun dapat brother, ada komen sikit pasal ini. Okay lah, MRM telah buat mega street dakwah sejak 2013. Maksudnya dah masuk ke tahun ke-11-12. Okay. Dan program ini, kalau nampak tadi, dia sebenarnya adalah program yang telah dilaksanakan. Itu mega street dakwah yang telah berlangsung pada 2018 yang telah dilakukan di seluruh negara dari utara ke selatan. Okay. Sabah, Sarawak termasuk juga di luar negara. Dan tajuk tema pada waktu itu adalah Muslim Love Jesus. Okay? Dan pelajar-pelajar ini adalah daripada USAS Kuala Kangsar. Dan aktiviti ini dilakukan di Perak. Alhamdulillah. Okay? Jadi, apa persoalan dia sebenarnya? Zim? Ada orang kata yang apa, dia orang menyamar, orang Kristian menyamar jadi sebagai orang Islam lah. Astagfirullah. Perkataan Jesus itu sendiri. Itu adalah satu tuduhan yang sangat berat sebenarnya. Satu tuduhan yang sangat berat. Kerana dalam Quran, Allah meminta kita dalam surah Hujurat ayat yang ke-6 untuk kita tabayun. Tetapi masalahnya, orang yang memviralkan video ini, yang menularkan video ini, dah lah tak tabayun. Dia tibayun je. Bila dia tibai pula, satu lagi masalah adalah dia menulis dengan berhati-hati penyebaran agama Kristian, berpakaian Islamik dan sebagainya. Astagfirullahalazim. Tak ada kemampuan untuk tabayun, jangan tibayun. Dan sekarang ini orang yang sedang menularkan video ini, dia sedang mengumpul dosa yang berterusan. Sehinggalah dia delete dan meminta maaf secara terbuka. Saya tak ada masa nak pergi saman-saman dia. Okay? Jadi, kenapa kami menggunakan Muslim Love Jesus? Dan kalau lihat, dalam Quran Sahih International ini, okay, kita nampak di situ, pada ayat yang ke-30, Jesus say, indeed, I am the servant of Allah. Dan kemudian kita lihat, pada ayat yang ke-34, that is Jesus, the son of Mary. Dan Sahih International ini bukan saya tulis. Ini adalah daripada ulama. Saya faham ada terjemahan Quran yang memang menulis Isa. Dan kalau dilihat, di dalam risalah yang disebarkan itu, dalam bahasa Melayu, Muslim cintai Jesus, sejahtera ke atas baginda sebagai seorang Nabi. Dan kami bukan sahaja ada dalam bahasa Melayu. Kami ada dalam bahasa English. Kami juga ada dalam bahasa Cina. Dan risalah-risalah dakwah ini, kami telah pun cetak sebanyak 1.1 juta naskah yang telah diedarkan kepada masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya apa? Adalah untuk berdakwah. Jadi bila kita sebut dakwah adalah ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Adalah untuk kita datang kepada persamaan. Apakah isi kandungan dalam yang ini? Kalau kita lihat, adakah Jesus sebagai seorang anak Tuhan menjawab persoalan untuk menggalakkan mereka membaca? Apa lagi? Adakah Jesus mengaku sebagai seorang anak Tuhan? Itu apa yang ada di dalam ni? Mukjizat dan keajaiban nak mempersembahkan kepada masyarakat bukan Islam dan juga bukan Kristian. Kerana majoriti masyarakat kita, mereka kenal Jesus tetapi bukan dari sudut Islam. Mereka juga kenal Nabi Adam tapi bukan dari sudut Islam. Jadi tugas siapakah untuk menyampaikan dan menjelaskan semua ini kalau bukan kita sebagai Muslim? Saya tidak mahu menjawab persoalan apakah kerja Jabatan Agama dan sebagainya. Masing-masing ada tugasan mereka. Tetapi amat buruklah perangai dan sikap sesetengah mereka yang menjadi taik-taik politik ini. Semua benda nak dikaitkan dengan politik. Anda tak ada kerja ke? Tak takut azab Allah SWT ke? Dalam meviralkan dan menularkan perkara-perkara yang anda sendiri tidak pasti. Dan perlu diketahui juga, kami juga ada banyak risalah. Dan ini ramai yang minta. Prophethood in Islam. Dan dalam ini, okay, kami ada carta. Ya, carta nabi-nabi di dalam Islam. Dan ramai yang meminta. Saya percaya ramai yang nak meminta risalah. Boleh hubungi kami
Dapatkan risalah ini secara percuma dan sebarkan kepada kawan-kawan anda agar mereka memahami apa itu ajaran Islam, apa pandangan Islam tentang Jesus dan sebagainya. Kalau anda nak teruskan penggunaan perkataan Isa, silakan. Tak ada siapa yang menghalang. Tetapi kami menggunakan uslub metodologi berdakwah dengan mencari persamaan. Ingat, mencari persamaan untuk merapatkan agar mesej Islam mudah disampaikan, bukan bermaksud agama Islam itu sama, kerana saya dan MRM dan semua Muslim insya-Allah beriman, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diredai oleh Allah hanyalah Islam. Dan dalam surah Al Imran surah ketiga ayat 85, saya juga beriman dengan ayat itu yang mengatakan bahawa barang siapa yang memilih agama selain daripada ajaran Islam, daripada agama Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beriman Islam sahaja agama yang benar. Jadi sahabat-sahabat yang nak mendapatkan bahan-bahan dakwah daripada kami secara percuma, bukan sahaja bahan dakwah, tapi Quran terjemahan secara percuma yang ingin diberikan secara percuma kepada kawan-kawan anda untuk tujuan dakwah, hubungi kami dan sokong kami, salurkan sokongan anda dan sumbangan anda kepada kami agar kami dapat menyebarluaskan mesej-mesej Islam ini kepada semua masyarakat di luar. Dan ingat, kalau tak mampu nak tabayun, jangan tibayun. Kalau nak tibayun juga, maka bersiap sedialah dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat di padang mahsyar akan segala fitnah-fitnah yang telah anda lontarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.